ada hal menarik di masyarakat kita, Hindu khususnya, dan mungkin manusia umumnya, bahwa kematian itu sesuatu yang menakutkan, peristiwa mengerikan, peristiwa yang menyedihkan. Dalam konteks Hindu, ini pemahaman yang keliru. Dalam beberapa naskah di Bali, misalnya dalam Aji Palayon atau Serat Palayon dan juga beberapa naskah tentang kematian itu, Sang Atma dikatakan dia akan berjalan menuju cahaya, tidak ditemani oleh siapa-siapa. Dia akan berjalan sendiri, tapi teman abadinya adalah karmanya. Prosesi upacara, entah dia ngaben atau nyekah dan sebagainya, itu halnya sisi lain dari yang hidup untuk membantu perjalanan Sang Atma. Doa-doa dari keluarganya, dari Sang Sulinggih, itu jugalah sisi lain yang mendukung perjalanannya. Ada diceritakan nanti Sang Atma ini akan melewati jurang, melewati sungai, dan dia akan melewati sebuah tempat yang panas, yang luas, mirip gurun pasir. Dalam naskah disebut dengan Tegal Penangsaran. Di sana dia akan bertemu dengan atma-atma lain yang sudah terlebih dahulu meninggal, tetapi masih ada di Tegal itu karena sebuah keadaan. Apakah dia nanti mungkin mati bunuh diri atau mati-mati yang tidak wajar, di sana dia masih ada. Termasuk di sana nanti akan ada bayi-bayi yang mungkin waktu meninggalnya digugurkan dengan paksa, dia dibunuh oleh ibunya, tidak ingin dilahirkan. Ini yang disebut dengan buterare. Dan buterare ini akan mengejar siapapun yang datang ke sana untuk sekedar minta air, merebut bekal yang dibawa oleh atma yang baru dalam perjalanan. Di sana dia akan menemukan banyak sekali atma-atma yang menderita. Ada yang diikat, ada yang menangis kepanasan, ada yang tidak berpakaian. Jadi segala kerusakan yang ada di dunia, di sana ada. Atma-atma yang sangat sengsara akan ditemui oleh atma yang sedang berjalan menuju Yamaloka. Ketika dia sampai kemudian di Yamaloka, di sana dia akan bertemu dengan Sang Suratmu. Dia yang mencatat segala perbuatan selama atma hidup, perbuatan baik dan buruk. Dan kemudian akan melaporkan kepada Dewa Pengadilan Yama itu sendiri, atma ini kemana lebih dulu akan dimasukkan. Ke neraka apa ke sorga, itu sesuai dengan karma yang dibawanya. Di sana akan ada pengadilan yang sangat jujur. Bahwa Hindu tidak seperti agama yang lainnya, hanya menganut sisi yang sifatnya absolut, orang yang berbuat salah tetap neraka. Tapi Hindu tidak. Sorga neraka dipahami oleh kita semua, orang Hindu, sebagai sebuah tempat seperti sekeping mata uang. Sorga dan neraka itu berdekatan, sangat berdekatan. Orang yang berbuat salah, dia akan mendapat neraka sesuai dengan tingkat perbuatannya. Orang yang berbuat baik selama kehidupannya, dia akan mendapat surga. Sesuai juga dengan tingkat perbuatannya selama hidup.
Inilah keadilan abadi yang ada di dunia metafisika yang disebut dengan surga dan neraka. Nah, di sana nanti kita dapat membuktikan lewat epos Mahabharata tentang perjalanan sang Pandawa pada saat dia kembali ke dunianya yang metafisika, ke dunia abadi. Di sana para Pandawa pun mengalami surga dan neraka. Bahkan Dharmawangsa yang dikatakan manusia yang paling sempurna yang pernah di dunia juga sempat masuk ke neraka karena kesalahan, sedikit kesalahan yang pernah dibuat ketika terjadi perang Bratayuda. Jadi atma ini tidak akan bisa terlepas dari surga dan neraka. Setelah nanti menghadapi pengadilan itu, maka sang atma ini akan kembali terlahir, kembali ke dunia yang katanya penuh kegelapan, dunia maya, dunia yang sekarang dalam konteks kita disebut dunia tipu-tipu, sangat maya. Terlahir kembali membawa karmanya. Dalam naskah Waraspati Tatwa disebutkan, ketika dia terlahir, dia membuat karma yang disebut dengan yoni. Yoni dalam pemahaman ide pribadi adalah guna dan karma yang kemudian diterjemahkan menjadi bakat dan minat. Salah satu naskah ada menyebutkan ada kelahiran sorga dan ada kelahiran neraka. Ida akan menerangkan sedikit saja, mudah-mudahan benar adanya. Mereka yang terlahir dari neraka, dia akan bawa ciri-ciri dalam kehidupannya. Kita akan melihat mungkin dalam profesinya. Di sana disimpulkan bahwa mereka yang selama hidupnya bertindak jahat, melebihi batas-batas kemanusiaan, entah dia perampok, entah dia begal, lain-lain itu pastilah kelahiran neraka. Itu mutlak sekali disampaikan sana. Tapi mereka yang terlahir dari surga, itu akan bukan ciri-ciri dia punya perilaku baik, berpikir baik, berkata baik. Jadi secara dominan dia akan bertingkah laku yang baik dalam kehidupannya sekarang. Itu kalau kita mengukurnya.